Faisal Ali berjaya untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Tolakan untuk Akhir Rashid. Cantik. Anak harimau jangan diajak bertampar. Ingat-ingat kukunya dan Akhir Rashid. Dua gol dalam dua berlawanan. Membuktikan beliau terus optimis. Beliau terus positif dengan setiap peluang yang diberikan kepadanya. Sananya untuk dia melepaskan satu placing di celah kaki pemain-pemain Turkmenistan. Akhir Rashid membuka tirai jaringan pada satu Ramadan ini di Stadium Sultan Ibrahim untuk gol yang ke-8nya di peringkat antarabangsa pada minit ke-29 permainan. Kalau dilihat cara Akhir Rashid cukup dia berpuas hati dan nekat untuk berjaya dengan baik. Kita dapat lihat situasi satu lawan satu. Dia masuk di dalam kawasan sebelah kiri tapi memotong di sebelah kanan sedikit untuk membuatkan peluang untuk dapat lihat. Dia membuat lecongan sebelah kiri menjadi gol. Apapun ini teknik yang baik. Satu lawan satu dalam kawalan. Placing di sebelah kiri menjadi gol. Dan dari Safawi. Dedikasinya untuk negara suka untuk disangkal. Dan nombor 20 untuk Safawi Rashid buat negara. Malaysia berada di harapan di penghujung babak pertama. Satu lagi ialah Dominic Tang. Daniel Ting. Satu lagi lorongan cantik. Faisal cuba melepasi Ronald Warisan. Tapi adanya Daniel Ting yang cuba untuk menghantar ke tengah. Hassan mengambil. Paulo Josue datang. Dua dalam dua untuk Paulo Josue. Dan dua juga untuk Malaysia dalam aksi kedua. Dan itu sememangnya sesuatu yang dicari sepanjang babak pertama. Satu lagi lambungan cantik. Kali ini tidak offside untuk Arif Aiman Hanafi. Dia merealisasikan impiannya pada aksi lalu. Dan kini beliau juga ada dua dari dua. Mr. MVP meledak lagi. Arif Aiman. Kali ini lambungannya mencari Faisal dan peluang juga untuk Faisal masuk ke tangan.
gerakan cantik Arif Aiman, sentuhan pertamanya baik. Gerakannya memukau sekali lagi dan Paulo Josue mendapatkan momen hat-tricknya. Direncanakan oleh Arif Aiman. Paulo Josue dengan hat-trick. Seventh heaven buat Malaysia. Kualiti ini ketika kualiti yang ada pada Arif Aiman bersetak di tengah wajah. Tambahan jaringan pendek saja diambil, hantaran tinggi dan satu lagi Daniel Heng. Musim ini musim terbaik dari sudut jaringan dan beliau melakukannya juga untuk Harimau Malaya. Dan Daniel Heng juga memasuki satu senarai panjang tapi membias. Dan Malaysia ada satu lagi peluang untuk gerakan balas. Cantik hantaran jauh ini. Ternyata onside. Dan peluang untuk mencari hat-trick untuk Arif Aiman Hanafi. Dan itu dia. Ini sudah pastinya antara momen terindah dalam kerjaya seorang bintang, seorang superstar muda. Arif Aiman Hanafi. Satu momen indah juga jika Syarif Fikri mendapatkannya. Tapi Faisal cuba masuk. Mukairi 1-2. Faisal Halim. Dan Faisal dapat untuk melepasinya. Dan Arif Aiman sekali lagi. 10-10. Arif Aiman ada 4. Kim Panggol terpegun. Malaysia meraihkannya. Harimau lapar dan mereka mendapatkan makanan mereka pada malam ini. Luar biasa adalah kombinasi antara dua pemain ini. Satu terupas yang baik, kombinasi yang baik di antara Faisal Halim dan juga Mukairi Ajmal. Dan selepas itu, ini ingin lihat duo yang boleh dikatakan bahaya untuk pasukan Malaysia, iaitu Faisal Halim juga ada memang membuat kombinasi lagi dan ketenangan untuk mendapatkan jaringan keempat serta jaringan ke-10 pasukan Malaysia. Baik antara ini. Ben Davis tolakkan ke tengah. Keluar para Josue menyamakan kedudukan. 3 game, 3 penampilan dan ini gol pertamanya bersama-sama dengan pasukan Malaysia. Dan gerakan baik sekali lagi. Kali ini Syamil Buki dengan hantaran terakhir kepada Matthew Davis. Philip Mango yang setakat ini telah melakukan segalanya dengan sempurna. Tetapi yang ini dia tidak dapat nak menghentikan, tidak dapat nak menampan ataupun memberikan satu lagi save. Berjaya untuk melakukan percubaan dengan kaki kanan, kaki kiri dan yang terbaru menerusi kepala. Arif Aiman cantik masuk dalam kawasan penalti. Pengadil memberikan sebakan penalti. Terus dipegang bola ini. Bincanglah dengan kapten. Bincang dengan elok. Siapa yang nak ambil peluang ini untuk mendapatkan jaringan terbang tambahan. Kapten memberikan peluang kepada pemain muda JDT ini untuk mendapatkan jaringan pertamanya di peringkat antarabangsa. Dalam 16 penampilan tenang, Arif Aiman meletakkan Malaysia di depan pada penghujung dalam masa yang pertama. Penalti yang begitu berkualiti yang memang sukar untuk diselamatkan oleh penjaga gol, termasuklah Philip Mako. Dia menggunakannya, dia dijatuhkan, dia ambil bola, dia skor. Awi Rashid, luar betul Sakawi, cantik. What a goal! Welcome back to Malaysia. Dia menampan bola itu, bola itu tak jejak tanah. Masih lagi di udara, melepaskan. Itu cantik, sentuhan pertama, sentuhan kedua cukup sempurna untuk meletakkan dia di hadapan pemain nombor 5 Jamil Alik. Dan kemudian kaki kiri yang sangat-sangat berbisa untuk menewaskan.
bola terkadu dengan menghasilkan jaringan sebagai hadiah kepada para penonton yang datang ke Senyama Sultan Bizan dan Alamidin. Terima kasih, Bob. Umari ibu dapat panggung malam ini. Apa pun, berakhir sudah. Kembalikan semula kelebihan dua jaringan untuk Malaysia.
meneruskan lariannya ke hadapan. Tolakkan semula kepada Kuzami. Dua menanti di tengah. Maman Zoy! Yeah! Valencia menerui! Selepas 54 minit permainan. Bumbung Serena Nasional bikin janin. Dan kita melihat bagaimana kedudukan Kobin Tong yang terus mengasak bola itu melakukan satu patah makul. Ya, cukup baik kawalan daripada Sabah Rashid. Dapat melihat kejadian Kobin Tong yang melakukan daripada kawasan bagus. Gunakan kaki kiri, angle yang kecil tapi tapping masuk ke dalam gol.